Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Erna Nurrohim. Pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial kepada teman-teman bagaimana cara kita memasukkan link Google Form reservasi layanan spa bayi di Instagram kita dengan menggunakan Linktree. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya, seperti apa sih bentuknya. Di sini kita buka dulu profil saya. Saya klik ya teman-teman. Nah, ini sebelumnya saya hanya menyiapkan untuk link WhatsApp, Blogger, dan YouTube. Di sini saya akan menambahkan satu link lagi yaitu reservasi, sehingga memudahkan calon klien yang ingin mendaftar atau ingin mendapatkan layanan kita. Jadi kita pasang link reservasi, jadi klien bisa langsung mengklik dan akan tertuju ke Google Form kita. Nah, kemudian kita kembali dulu. Kemudian kita buka dulu link kita ya teman-teman, link di Google Form. Jadi sebelumnya teman-teman harus memiliki Google Form dulu tentang reservasi. Di sini saya menyimpannya di Drive. Dan ini Google Form saya, kita buka dulu. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini ya teman-teman. Form reservasi dan riwayat kesehatan klien di Brian Rohimi Healthy Mom and Baby Spa. Kemudian kita klik tanda segitiga ini. Nah, kita klik tanda rantai ini. Kita bisa gunakan perpendek URL. Kemudian kita salin. Nah, kemudian kita menuju ke Google Chrome. Kita ingin menuju ke Linktree kita. Jadi sebelumnya saya sudah pernah login atau sudah pernah mendaftarkan Linktree ya teman-teman. Langsung saja kita ketik Linktree. Kita klik paling atas sendiri. Karena saya sudah memiliki akun di Linktree, maka saya tinggal mengetik login ya teman-teman. Kita tunggu dulu. Nah, ini tampilan Linktree saya. Nah, di sini sudah ada tiga link ya. Di sini saya akan menambahkan reservasi, kita add new link. Kita ketik yaitu kemudian kita klik URL, kita pastekan di sini, tempel. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, kemudian kita copy atau kita share, kita klik share. Boleh kita klik copy atau kita klik copy boleh, atau kita share my link to, misalnya kita salin link. Nah, kemudian kita akan kembali lagi ke Instagram kita. Kemudian kita edit profil. Kita hapus dulu situs webnya. Nah, kita pastekan di sini. Kita tempel, kemudian kita checklist atau kita centang. Nah, kemudian kita coba lihat ya bagaimana hasilnya. Nah, sudah ada reservasi mom baby spa. Coba kita klik. Nah, di sini karena saya sudah pernah mengisi formulir sebelumnya sebagai uji coba di sini, tetapi sudah langsung masuk di Google Form kita. Nah, demikian tadi tutorial bagaimana cara kita menambahkan link reservasi pada Instagram kita. Semoga video saya bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.